Hebat kamu Jack, bisa bahasa Indonesia lancar. Hebat. Bisa. Berarti setiap hari Iliana. Iliana bisa Iliana. Bahasa Indonesia. Wah, hebat. Bisa Iliana juga. Kelas berapa sekarang? Kelas ini sudah dari umur berapa? Dari 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Guys, bahasa Indonesia sudah semakin berkembang. Baru-baru ini bahasa Indonesia termasuk 10 bahasa resmi yang berada di UNESCO. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat pekalan video reaction mengenai tentang anak bocah, anak kecil dari negara luar ya guys ya. Ini membuatkan saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana guys ya. Bule ini guys sangat pintar sekali berbicara dalam bahasa Indonesia. Apakah cerita di sebalik ini? Karena apa yang saya dapat lihat di dalam inti pada kali ini, bocah Australia, bule, anak bule guys dari negara Australia. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Interview Jack, bocah Australia yang jago bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari channel yaitu Enchant Sky 81. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Menanti kehadiran orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di Hotel Aston Kupang. Rekam lah. Tiba-tiba disamperin Jack. Wow. Lancar sekali bahasa Indonesia. Oke. Okay. Sekolah di sini kah? Homeschooling. Oh, you homeschooling. In Indonesia? Yeah. Yeah. What job? Siapa yang tidak? Tidak. Saya. Oh, tidak. Bapakmu kerja di mana? Oh, bapakmu kerja di mana? Wow. Konsultan. Jadi kamu konsultan Jack di Oikau, Soe. Oh, di Soe. Oh, ini datang. Wow. Datang apa kesini? Bisnis bapakmu? Iya. Oh. Homeschoolingnya di mana? Di Soe atau di? Di Soe. Oh, di Soe ada. Siapa yang ngajar? Gurunya orang? Orang sana? Orang dari Australia. Orang dari Australia. Woi, hebat ya. Okay. Lancar sekali bisa. Iya, lancar sekali. Ya, benar. Ini sama Jack. Jack orang Australia. Ya. Australia di mana? Jakarta, Indonesia. No. Maksudnya. No. Which part of Australia? Canberra or what? Double. Apa? Double. Oh iya iya. Di New South Wales. Oh iya. Kamu umur berapa sekarang? Umur 9 tahun. Ya, berarti masih primary. Iya. Primary school. Wow. Kapan pulang ke Australia lagi? Kan belum tahu. Belum tahu. Itu belum orang tahu lagi. Kamu ya? Iya. Wah. Wow. Tapi ada teman Kenjungi. Ada apa? Teman Kenjungi. Oh, teman bapakmu? Iya. Teman ayahmu. Oh. Oke. Okay. Mamamu juga orang Australia? Iya. Oh iya. Oh. Semua ya, bapak mama orang Australia. Dua-dua guys, mantap. Orang Australia. Hebat kamu Jack, bisa bahasa Indonesia lancar. Hebat. Bisa. Berarti setiap hari keluar rumah main dengan teman-teman di sekitar rumah? Iya. Main apa saja? Bola kaki? Iya. Football? Main-main. Football? Main-main. Iya. Main juga ya? Wah, bagus. Jack 9 tahun. Iya. 9 tahun ya guys. Sedikit lagi Mr. Jokowi-nya belum datang. Saya ada beli ada mobil. Di mana? Oh, ada di situ. Oh, di sana RI1. Wah. Oh, itu ya.
yang plat putih itu toh? Iya. Ya kalau dari kamera ini guys tidak kelihatan, tapi Jack lihat. Dari sini kita bisa lihat, wah itu mobilnya mundur. Wow, Jack dapat lihat ya. Kita tunggu kedatangan. Pintar-pintar guys. Mr. Joko. Nggak nyangka ya. Have you ever seen Mr. Joko before? Kami punya rumah di Oifau, oh. Tapi kami lari-lari hanya dapat lihat dia punya mobil dengan polisi punya mobil. Oh begitu, dia pernah datang ke rumah berarti? Dia dekat rumah. Oh ke kompleks perumahan oh. Kalian gitu? Iya. Oh. Dia lewat kami lari. Kami kalian kejar? Tidak dapat dia. Tidak dapat dia. Dia punya mobil warna seperti? Abu-abu. Abu-abu. Oh bukan mobil abu-abu. Yang ini? Abu-abu. Bukan. Saya dapat lihat mobil polisi di belakang dan di depan. Mobil polisi dong. So, is that your sister and your brother? Yang mana? Which one is your father? Yang baju garis-garis itu biru, iya bukan baju garis itu. Terus beside him ya. on the left itu saya punya saudara. Saudaramu? Oh ya. Punya saudara. Your sister? Ya. Kakakmu atau adikmu? Kakak. Terus yang kecil ini adikmu? Bukan, dia temannya Oh teman bapakmu. Teman mereka yang Call him. Eliana. Siapa namanya? Eliana. Come. This is Kyle. Yeah. Hello Eliana. L-I-1. What's your name? Eliana. Eliana bisa Eliana. Bahasa Indonesia? Wah, bisa. Bisa juga. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Homeschooling too. Like Jack. Why? Ya, ini Jack dan adiknya. Kakaknya, Eliana. Kakaknya. Ada satu oh, ada lagi. Temannya. Yang mana? Ada satu lagi temannya. Oh, itu. Namanya siapa? Iten. Iten. Iten kelas berapa, Iten? Kelas 2 SMP. 2? Oh, no. 2 S. Kelas 2. Primary, right? Bukan. 2 oh. SMP. 2 SMP? 2 SMP. Yang kecil ini? Oh, yang di sebelah sana. Dia punya rambut merah. Oh, rambut di sebelah merah. Sana. Oh, yang red hair. Oh, ya. Yeah. We call it blonde, you know? Ya. Yeah. Oh, dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, saya laki-laki. Tidak kelihatan dari sini. Can you just wipe your hand? Wah. Come here. Datang ke sini. Mamamu yang mana? Yang baju hitam. Baju yang gendong bayi atau? Bukan. Yang sebelahnya. Oh, yang ada bunganya. Ya, yang dia oh. Punya baju hijau. Hmm. Homeschooling. Ada homeschooling di sini? Di Soe. Oh, di Soe. Iya, makanya saya. Di Oifau. Oifau. Kok kayak di Soe? Coba. Sudah dari umur berapa? Dari 4 bulan. 4 bulan? Jadi dia lancar sudah bahasa Indonesia. Main, oh, main sama anak sekitar. Iya, makanya toh. Kakak-kakak juga bisa bahasa Indonesia? Bisa. Semua lah. Bisa? Semua bisa. Semua Aika, bisa? Oh, ya, jam ya, dari sini. Ya. Wah, ya. Wah, hebat. Ini kalau kamu ke luar negeri, orang tidak tahu nih kalau kamu bisa bahasa Indonesia. Iya. Iya. Tapi kamu bisa tahu toh, oh ini orang Indonesia atau bukan ya toh? Bisa. Bisa tahu toh. Oh, kenapa bisa. Bisa tinggal di sini? Karena saya punya bapak konsultan. Kerja di sini. Oh. Di kerja di sini sebagai konsultan. Apa? Bukan, itu yang bule juga. Oh bule juga. What is dua-dua bule. Dia punya nama Joshua. Joshua. Your mama? Joshua. Michelle. Wow. Oh, Michelle. Joshua, Michelle. And you, Jack. 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 Who? Eliana. Eliana. Yes. Satu lagi. Iten. 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 Oh, yes. Yeah. Jadi kalian bertiga ya? Iya.
Bertiga. Itu teman papamu ya? Iya. Oke. Okay. Wow, rame ya. Berapa lama di sini? Sudah berapa hari di sini? Di Kupang baru. Dari kemarin atau dari sudah baru tadi sampai? Kemarin. Dari kemarin. Dua hari. Ini buat dua hari. Vlog saya, guys. Oh, oh my goodness. Kebetulan ada ibu dari provinsi, Ibu Siska ya. Wah, ini Pak Jokowi sini. Oh, Pak Presiden muncul. Oh, Bapak Presiden sudah muncul ya, guys. Bapak Presiden. Wih, meriahnya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Ichan Sky 81, di mana kita sudah lihat intinya pada kali ini mengenai tentang bocah Australia yang jago dalam bahasa Indonesia. Bocah ini bernama Jack, mempunyai kakak yang bernama Iliana dan juga Ethan, turut juga memang sangat lancar menyampaikan bicara dalam bahasa Indonesia. Mereka bersekolah di Indonesia dan saya percaya mereka akan mempelajari tentang hal semua mengenai tentang Indonesia. Guys, bahasa Indonesia sudah semakin berkembang. Baru-baru ini bahasa Indonesia termasuk 10 bahasa resmi yang berada di UNESCO. Wow, dan ini akan menjadikan bahasa Indonesia semakin cepat berkembang dan akan dipelajari oleh semua bangsa-bangsa yang berada di dunia ini, guys, yang berada di serata negara ya. Jadi ini salah satu juga membuatkan bahasa Indonesia ini akan semakin digemari dan mudah untuk dituturkan. Dan bagi saya sangat senang sekali kalau orang luar dari negara Indonesia ini yang pergi ke Indonesia berwisata dan sebagainya, mereka akan mudahlah ya untuk berkomunikasi. Bukan setakat mudah berkomunikasi, bahkan mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan peluang ya untuk bekerja yang berada di Indonesia juga ya, ataupun menjadi tour guide dan sebagainya ya. Jadi apapun guys, ini salah satu perkara yang seharusnya kita jadikan sebagai inti pelajaran juga, karena bahasa Indonesia semakin digemari. Dan bila kita lihat tadi situasinya guys, interview bersama dengan Jack, wow, saya juga sangat terkaget-kaget guys ya. Ya, bocah Australia, mereka sangat memahami dan menguasai bahasa Indonesia itu dengan lebih baik dan mudah sekali. Dan ini akan mendapatkan kesempatan bahwa mungkin apabila mereka sudah semakin dewasa nanti, mereka bisa ya untuk beradaptasi dan juga mendapatkan apa-apa sahaja perusahaan dan juga pekerjaan juga. Dan ini adalah merupakan kelebihan buat mereka, bocah Australia ini khususnya yang mampu lancar jago dalam bahasa Indonesia. Wow. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.